Halo, selamat siang. Bosan makan cemilan yang asin-asin? Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan yang manis dan legitnya menggigit. Kali ini kita akan bikin pisang coklat keju. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel. Bisa dilihatkan apa aja bahannya? Pisang coklat keju ini menggunakan kulit ya, jadi kita akan bagikan resep kulitnya. Oke, bahan pertama kita pakai pisang kepok ya. Pakai 10 biji ini ya, atau secukupnya aja. Dan ini ada keju untuk toppingnya. Dan ini coklat batang serta meses. Jadi boleh pakai coklat batang atau meses ya. Ini susu kental manis putih. Dan ini tepung terigu, saya pakai sekitar 6 sendok makan. Dan ini tepung kanji 2 sendok makan. Telur, garam secukupnya. Dan ini air 1 gelas aja. Oke, langkah pertama, garam dimasukkan dalam wadah ya. Kemudian telurnya kita pecahkan dan campurkan dalam wadah. Aduk hingga merata. Kemudian masukkan tepung kanji 2 sendok makan ya. Dan ini tepung terigu protein tinggi, saya pakai 6 atau 7 sendok makan boleh ya. Dan ini kita aduk-aduk, kemudian kita masukkan air dan diaduk-aduk lagi hingga merata. Ini untuk kulitnya ya, jadi kita kulitnya buat sendiri. Setelah merata dan gak bergerindil, kita boleh saring adonannya ya. Disaring seperti ini. Oke, sudah siap. Sekarang waktunya kita cetak seperti ini ya. Dipanaskan dalam api kecil atau sedang. Kemudian kita masukkan adonan dan kita panggang sebentar hingga matang. Sebelumnya diolesi margarin boleh ya, atau diberi sedikit minyak ya agar dia tidak lengket. Jadi nggak perlu dikasih terus-terusan, untuk pertama kalinya aja nggak apa-apa. Kemudian nggak usah dikasih lagi juga nggak apa-apa ya. Seperti ini cara membuat kulitnya. Jadi hampir mirip kayak kulitnya risoles ya. Cuman kita nggak menambahkan susu. Nah, seperti ini kita tiriskan. Oke, sudah jadi pisang sudah dikupas ya. Dan sekarang waktunya kita membungkus. Kali ini kita gunakan meses ya. Seperti ini bungkusnya, mesesnya dimasukkan lalu dilipat ya. Ini untuk merekatnya boleh menggunakan air ya, atau boleh langsung aja nggak apa-apa, nggak lepas kok kalau meses ya. Kecuali kalau pakai yang coklat batang ini, dia agak-agak licin gitu, jadi kita boleh melekatkan dengan air ya. Nanti takut apa itu terbuka waktu digoreng, boleh dilekatkan dengan air. Sangat mudah banget kan membuat pisang coklat keju. Ini tadi kulitnya jadi sekitar 10 buah ya, 10 biji. Karena kita memang pakai tepungnya cuma 6 sendok makan, 6 atau 7 sendok lah, sekitar 100 gram kalau ditimbang ya. Jadi memang buat untuk dipakai ini aja. Oke, setelah itu panaskan minyak dan goreng piscok hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, jangan lupa untuk dibalik agar kedua sisinya matang merata. Ini dia sudah matang dan siap untuk diangkat dan ditiriskan. Ini dalemannya lumer banget, enak,
dan pastinya pas banget rasanya ya. Perpaduan pisang yang manis, coklat yang legit, dan kulit yang gurih serta renyah. Dan untuk penyajian kita tambahkan susu kental manis putih dan parutan keju. Jadi rasanya lebih istimewa banget. Seperti ini dia hasilnya, pisang coklat keju yang lumer dan enak banget. Ini dia, kita akan coba belah ya. Sangat lezat. Pisang coklat keju ala Mama Punya Cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Jangan lupa juga kunjungi blog kreasi Mama Punya Cerita, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya ya. Oke, assalamualaikum.